Jazz Hall Gaming. Dan pada hari ini kita akan kembali bermain game Robbery Bob Man of Steel. Jadi ya seperti janji saya di video-video sebelumnya, saya akan melanjutkan kembali game Robbery Bob ini. Jadi ya sesudah di bab yang kelima ya ini kan babak 3, babak 4, babak 5 yang musim dingin. Jadi ya langsung saja kita lanjutkan di level yang ke-6. Karena kita sudah level 5 kemarin ya. Jadi hari ini mungkin dari level 6 sampai level 10 akan saya selesaikan levelnya. Karena game Robbery Bob ini lumayan singkat. Jadi ya kita akan ambil-ambil dulu barangnya ya. Kita akan ambil-ambil dulu barangnya. Dia akan telepon polisi. Lalu kita akan ke sini, lalu kita akan dikejar. Lalu kita akan ke belakang. Nice. Polisi di sini agak-agak buta ya, ada agak-agak katarak ya, mungkin ya. Karena kenapa dia tidak bisa melihat orang pencuri yang pakai jas lagi di depannya. Nah, ya. Sudah. Wah, 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 kok enggak ada kunci saya? Wait, what? Wait, what? Oke, tenang, 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 tenang. Level 6 ini masih lumayan sangat easy ya, karena polisinya ya, polisi botak. Matanya juga botak, mungkin katarak mungkin matanya. Dan kita dapat iklan yang tidak jelas ya. Iklan apa ini, saya tidak peduli. Saya tidak main fairy tale, bos. Aduh. Baiklah, masuk lagi. Ini bapak-bapak, ini bapak-bapak gila atau apakah? Kenapa bapaknya selalu sama gitu loh? Bapaknya ini kembar 100 apa? What? What the heck? Bapaknya ini kembar semua apa? Perasaan dari babak 1 sampai babak 1000 mungkin bapaknya sama terus. Bapaknya ini kembar 1000 apa? Sampai bisa sama semua. Baiklah, weh. Ini nenek ini mungkin orang jengkel nenek ya. Nenek sudah tua di rumah sakit saja, woi. Enggak jelas sekali nenek ini. Sana. What the heck? Bagaimana cara bikin orang nangis ini game-nya? Oke. Stop, stop, minggir kalian ya. Minggir kalian ya. Minggir kalian. Minggir. Ini nenek kita tunggu dulu selesai. Kita harus tunggu di sini. Ninja. Oke lah, nanti kalau ini selesai sudah level baru saya akan kembali lagi. Bye bye. Oke teman-teman, jadi ya tadi saya sudah selesai bersembunyi ya di sini karena polisinya ini juga mungkin saudara polisi yang tadi ya, mungkin kembar juga tapi ini tidak botak ya, tidak botak. Jadi ya masih untung ya. Saya lebih benci ya botak. Dan juga nenek juga kembar 100 ya. Mungkin neneknya ini mungkin siapanya ini cowok ini ya, kembar semua. Polisinya juga, ini game ini kembar semua apa orang ya. Oke, yang penting kita sudah dapat hadiahnya. Dan kita akan dikejar oleh semua polisi yang ada di ini game. Termasuk nenek-neneknya yang tidak jelas seperti ini. Lalu kita akan langsung saja lari dan ucapkan selamat tinggal. Halo pak, kita salaman dulu ya pak. Terima kasih telah menyerahkan hartamu kepada saya. Dan ya, saya akan... What the heck? Woi, saya mau ucapkan selamat tinggal, malah ditangkap polisi lah. Sini pencuri baik-baik gitu. Ah, tak usah telepon polisi saja. Telepon saya mama kau yang 100 kembar itu ya. Saya tidak peduli berapa kembar kau. Enggak kan semua orang bisa kembar kayak begini. Jangan lupa kalau ada nenek-nenek, tidak apa-apa, ulang terus ya, saya tidak peduli, sudahlah, barbar sajalah, ozas, meninggalkan semua para ozas, mati saja kau, apa nih, mati saja kau nenek. Oke, polisinya tadi ada pencuri depannya, lalu dia tinggalkan, sangat-sangat bagus, mungkin polisinya ini polisi gadungan mungkin ya. Masalahnya rumahnya, ini orang ini ya, kembar semua, kalian lihat ini ibu ini. Perasaan dari kapan kita sudah ketemu dengan dia, kenapa dia ada lagi di sini? Dan kita akan nenek minggir nenek. Ah, orang jengkel nenek ini. Ini game paling easy mungkin ya.
paling easy atau tidak membuat orang menjadi orang gila kalau main ini game. Sudahlah, terobos aja lah, terobos aja lah. Lihat polisi yang gak lihat loh, ada pencuri sini. Ayolah nenek, pergilah dari sini, tolonglah, tolong, tolong. Oh my god, oh my god. What? What? Ah, ini adalah episode terakhir ya saya main game. Ini game membuat mental tidak sehat. Ini adalah episode terakhir saya main game Rabu Ribob. Ini game yang orang bego pun tidak bisa main. Orang, terserah. Terserah, ini episode terakhir. Ini episode terakhir, saya tidak peduli. Ini episode terakhir, saya tidak peduli. Kalau video ini tidak capai 5 like, saya sudah tidak main lagi ini game Rabu Ribob ya. Karena ya kalian, kalian tidak mau, kalian ini suka kalian saya tersiksa begini baru tidak dapat 5 like loh. I'm done, waktunya keluarkan skill cheater. Huh, kita pakai skillnya ya. Kita pakai skill cheater. Kita akan menggunakan skill yang berbahaya bagi game ini ya. Ini game membuat orang jadi gila. Ini apa lagi, woi? Saya tidak peduli mau berapa level. Saya tidak peduli sudah. Skill cheaterku sudah berkembang. Saya sudah marah sekarang. Minggir kau nenek, minggir. Sudah. Skill cheater sudah kembali ya. Minggir kalian semua ya, para manusia. Aduh, membuat orang jadi gila ini game. Sudah, kenapa? Hah? Kalian mau lapor saya polisi? Ayo, aku antam gitu sini. Kau tidak tahu, saya ini pada pencuri terlemah di bumi. Tidak tahu kau. Ini juga nenek. Sudah pakai skill cheater, pasti kalah. Sudah. Di sini ada namanya toko ya. Kita ini sudah penuh semua ya. Kalian bisa lihat di sini sudah penuh semua. Dan ada yang namanya Superman. Kalau kalian belum tahu ini apa ini? Kostum Superman. Kostumnya ini sangat-sangat jelek. Lebih tepatnya tidak guna karena kita hanya bisa lari cepat. Lihat itu. Lihat larinya cepat sekali. What the heck ini skill sih? OP pakai parah, man. Baiklah, tidak apa-apa. Saya juga sudah sering ya gagal gini. Tapi kalau gagal terus ya janganlah. Woi, tolong. Mampus. Kira kau bisa tangkap saya? Sudah, saya ini terlalu cepat. Pokoknya nenek-nenek tidak berguna. Minggir kau, nenek. Kalian lihat nah lariku itu seperti setan ya. Apa? Ubah kuantum kah kita ini? Tidak mau ubah kuantum. Wih, gila. Weh, kabur. Gila. Easy, level 7 ini easy sekali. Ganti kostum lalu. Kostum terlalu OP, men. Kita pakai pakaian yang lebih tidak OP, yaitu kita pakai pakaian anti radiasi mungkin. Apa nih? Memangnya ada nuklir kah disini sampai harus pakai iklan terus lo. Ini iklan jengkel lo dari tadi, iklan terus. Okelah, rasa aja lah. Bodoh amat lah, ayo sini baku antam kita polisi. Kau gak tahu sini lah preman. Preman kah, pencuri kah, gak peduli. Ayo baku antam kita. Baku antam, anda mau ngapain anda? Anda pergi anda ya. Makanya rumah itu jangan gelap-gelapnya biar tidak dimaling. Kalau anda gelap-gelap rumah seperti rumah hantu, rumah anda dimaling seperti oleh maling seperti saya. Oh my god. Ini sudah berapa menit saya record loh. Masih level baru 2 level dari kemarin. Tenang, sabar, tenang, sudah sana, itu ada tikusnya loh. Sana pergi kalian, woi, saya ini mau hidup damai. Pakai donat busuk, kalian makan saya donat ya. Yang kejar saya kasih donat busuk, mengerti kalian semua? Jangan kejar saya atau kalian sakit perut ya, mencret. Pada ini polisi.
ini polisi-polisi ini harus pakai baju kesatria hebat dan tak terkalahkan di alam semesta ini. Nah, mau kuantam kan dengan saya. Saya sudah tidak peduli lagi ya, dibilang saya cheater terserah, saya tidak peduli. Yang penting mentalku ini tidak apa-apa gitu loh. Ini game ini membuat orang jadi gila, kalian tahu tidak ya? Mungkin 1000 kali ini kalau diedit ini mungkin jadi cepat ya. Kenapa? Mundur kau. Mundur kau. Kau enggak tahu saya ini pencuri ya. Orang mah kasih saya ini. Kasih kayak saya makan Indomie kayak apa kayak malah diterobos-terobos. Kenapa kau ini ya? Mau kejar-kejar orang terus wey. Ini aduh, ini polisi-polisi ini kenapa sih kejar saya? Ini pakailah. Udah sultan gitu ha. Habis level ini sindakan lagi ngecet kayak ini. Ayo, kenapa? Bukan tam. Woi, orang mah kasih saya makan mie instan kayak apa kayak malah terobos-terobos. Woi, ngapain sih kalian ini bakal kejar-kejar orang? Kenapa? Kalian punya rumah mau saya maling lagi kah? Oh ya sudah, kalau nanti mau malingnya telepon lah saja ya. Easy. Yaelah, tetap pakai. Aduh. Tolong, tolong ini iklan apa nih? GoPay, GoPay. Woi, saya ini bukan main FF ya, mau bikin. Aduh, masalahnya kalau jika kalian yang tunggu ya. Apa namanya yang tunggu konten FF ya atau Free Fire ya belum bisa ya. Karena what? Pakaiannya kelinci, terlihat sangat oke. Okay. Sudah. Saya enggak peduli. Wow, memang ya saya sangat-sangat terlihat seperti badut. Saya ini seperti badut. Badut yang merayakan ulang tahun anak playgroup. Aduh, terjebak lagi. Mati saja ini kayaknya. Lihat ya, kalian bisa dengar ya, ini bunyinya sangat sekeras ya. Kalian bisa lihat itu bunyi apa itu ya? Tot, 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 tot. Nggak jelas loh, ini klakson mobil apa? Klakson mobil bilang kayak klakson mobil, bukan pakaian kayak gini. Ini klakson mobil apa? Ah, saya mau banting nih. Ini. Banyak. Ini ya, saya kasih keras. Polisinya ketawa lagi. Woi, sini pada rampok. Mana ketawa? Kan punya rumah suka dirampok apa, ha? Siapa yang cita-citanya rumahnya dirampok oleh badut? Tolong lah ya. Woi, sini badut. Minggir kau ya. Siapa yang cita-citanya menjadi perampok yang menggunakan kostum badut lalu ditertawakan oleh polisi yang botak dan memakai topi? Lihat, kalian bisa lihat itu? Sudah, saya tidak peduli sudah. Gila men. Minggir woi, ini badut. Mana ini yang ulang tahun di sini? Gak ada kayak ulang tahun, saya kira anakmu ulang tahun. Minggir woi, ini mau rampok juga ya, sekaligus saya mau. Gila, profesor saja woi, kerja saja kau ha? Hitung saja X tambah 1, X tambah 2, saya tidak peduli. Apa sih? Bunyi-bunyi kayak ulang tahun anak TK. Ini pakaian mungkin lebih OP ya sih. Nah, lihat semua polisinya ketawa loh. Woi, woi, saya ini bukan pencuri ya, ini badut. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, and share. Jika video ini mencapai 5 like, saya akan lanjutkan lagi game Robbery Bob Indonesia ini. Tapi jika tidak, saya tidak akan lanjutkan lagi game Robbery Bob ini yang membuat menjadi gila ya. Jadi sampai jumpa di next video ya. Kita akan skip ya. Ini Free Fire ini memang ya. Free Fire game penguasa dunia ya. Jadi ya bagi kalian yang ingin saya bermain Free Fire lagi, sorry ya. Belum ada konten Free Fire karena wifi di rumahku ini nge-lag kali. Jadi ya. Bye-bye teman-teman.